الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Qala Muslim rahimahullahu ta'ala wa adama naf'an fi ulumi fi darina amin. Soalan, maza yajuzu fi akil anbiya alaihimussalam. Apa yang boleh pada hak para nabi alaihimussalam? Yajuzu alal anbiya alaihimussalam uku'ul a'radil basyariyati. Karena ada yang wajib, ada yang mustahil. Ini yang boleh. Yang boleh atas para nabi alaihimussalam adalah uqu'ul a'radil basyariyah. Terjadinya sifat-sifat kemanusiaan. Karena memang nabi itu adalah basyar, lakal basyar. Artinya ya, basyarun uhya ilaih, manusia yang diberikan wahyu. Nabi manusia yang diberikan wahyu. Allati la tuaddi ila nafsin. Ya, yang boleh atas para nabi alaihi salam adalah terjadi sifat kemanusiaan. Allati sifat kemanusiaan yang mana? Yang la tuaddi ila nafsin, yang tidak membawa kepada kekurangan. Fi maratibi imul aliyati, pada martabat-martabat mereka yang tinggi. Jadi ya, nabi, para nabi juga ada sifat kemanusiaan karena memang beliau manusia, tapi sifatnya ini yang enggak membawa kepada kurang martabat mereka, tidak menjadikan martabat mereka yang tinggi menjadi kurang. Jadi bukan sifat yang model kayak begitu. Bukan sifatnya manusia yang model kayak begitu yang bisa membuat ya martabat yang tinggi menjadi rendah, bukan. Apa sifat kemanusiaan yang ada pada nabi? Kalau akli seperti makan, ya kita makan, nabi juga makan. Wasurbi minum, kita minum, nabi juga minum. Wal ju'i, dan lapar, nabi juga lapar. Wal atasi, aus, nabi juga aus. Wa tirafil harri wal mardi, dan tertimpa panas, ya, terkena panas dan dingin, nabi juga begitu sama. Bisa kepanasan, bisa dingin. Artinya apa? Ini sifat-sifat manusia. Apalagi wa ta'abi, capek, nabi juga bisa capek, kita capek, nabi juga capek. Lelah, letih, warrahati, dan roha, istirahat. Sama, nabi juga butuh istirahat. Wal maradi, sakit, nabi juga sakit. Kita sakit, manusia biasa, nabi juga sakit. Wasihati, dan sehat, nabi juga sehat. Wa mithlu dzalika, dan seperti demikian itu adalah at-tijaratu, berdagang. Kita berdagang, nabi juga dagang. Wal ihtirafu bi hirfatin minal hirafi allati laysat daniyatan li annahum basharun yajuzu 'alaihi ma yajuzu 'alal basari mimma la yuaddi ila naqsin. Wal ihtirafu, dan ya usaha bi hirfatin, ya dengan ya usaha minal hirami, dari berbagai usaha, alati laisat daniatan, yang enggak ada hina, ya enggak ada kehinaan. Kenapa? Li annahum, karena bahwasanya mereka itu basyarun, mereka itu manusia. Ya juzu, yang boleh alim atas mereka, ma ya juzu, apa yang boleh alal basyari atas manusia lainnya, mimma la yuaddi ila naqsin, daripada sesuatu yang tidak membawa kepada kekurangan.
Kita nikah, Nabi juga nikah sama. Kita punya anak, Nabi juga punya anak. Kalau Nabi nikah, bagaimana Ustaz? Sama, Ustaz juga nikah. Jadi sifat-sifat kemanusiaan yang ada di kita, ya, yang tidak mengurangi martabat mereka, ada pula di para Nabi. Begitu kesimpulannya. Yang tidak mengurangi martabat mereka. Wallahu a'lam bishawab. Soalan mal hikmah tafsiran.